Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku, Ika Lika. Oke, seperti yang kalian lihat sebelumnya, aku udah swatch ke 8 shade lip cream dari Luxe Crème yang judulnya Luxe Crème Airy Lip Mousse. Jadi beberapa waktu yang lalu aku dikirimin sama Luxe Crème dua bundling lip cream mereka yang terbaru buat dicobain dan di review, dan aku sendiri excited banget karena Luxe Crème itu kayak salah satu brand lokal favorit aku, karena selama ini produk Luxe Crème yang udah aku coba tuh belum mengecewakan. Jadi sebelumnya aku udah nyobain highlighternya, terus nyobain setting spraynya, dan semuanya itu bagus banget dan harganya juga masih terjangkau. Nah, jadi untuk bundlingnya mereka mengeluarkan dua varian, yaitu morning coffee dan afternoon tea. Dan satu bundlingnya ini isinya tuh ada 4 lip cream dan harganya pas aku cek di Shopee mereka itu lagi diskon 15%, jadi 370.000. Jadi nggak nyampe 400.000 kalian bisa dapetin 4 shade lip cream. Ini menurut aku best deal banget sih, apalagi kalau kalian bisa kayak joinan gitu sama teman kalian, nanti kalian ngambil 2 shade, teman kalian 2 shade gitu kan, jatuhnya hemat banget. Oke, kita langsung aja bahas lip creamnya. Kita bahas dari packagingnya dulu, karena yang aku dapat ini bundling, jadi dia dikemas seperti ini ya, jadi kayak kardus terus ada plastik beningnya gitu. Setahu aku mereka juga jual satuannya juga, ada boxnya warna hijau khas Luxe Crème gitu. Untuk packaging lip
krimnya sendiri aku suka ada nuansa hijau khas Lux Cream gitu. Untuk packagingnya aku suka karena simple dan estetik, kayak ada gambar abstrak atau graphic liner gitu di tutupnya. Terus ada tulisan Lux Cream-nya di sini. Menurut aku cukup simple, nggak macam-macam, dan untuk kualitas packagingnya sendiri itu menurut aku bagus. Dia tuh finishingnya kayak frosted gitu, jadi yang matte bukan yang glossy. Untuk aplikatornya sendiri dia kayak aplikator lip cream kebanyakan, yang duvet gitu, yang miring. Dan menurut aku untuk aplikatornya sendiri nyaman banget digunain karena dia lembut. Oke, selanjutnya kita cek klaim dari Airy Lip Mousse ini. Di Airy Lip Mousse-nya ini tuh soft matte finish, lightweight, dan smooth application. Nah, menurut aku untuk finishingnya sendiri dia emang matte gitu. Matte-nya tuh nggak yang lengket, nggak yang kering banget. Matte-nya itu masih nyaman dipakai menurut aku. Nah, untuk kenyamanannya sendiri ini adalah typical lip cream yang nyaman dipakainya. Seperti klaimnya dia emang ringan, nggak berasa pakai lipstick banget gitu. Dan dia tuh juga nggak lengket di bibir, tuh nggak lengket sama sekali, jadi tuh nyaman dipakainya. Dan saat pengaplikasiannya pun itu juga enak banget, karena sekali swipe dia tuh bisa menutupi bibir aku yang gelap, dan pigmentasinya tuh bagus, kayak nggak perlu banyak produk gitu loh buat menutupi bibir hitam kayak aku. Buat teksturnya sendiri kalian bisa lihat, nah dia tuh kayak mousse gitu ya, creamy gitu loh, nggak yang runny, nggak yang encer. Untuk kategori lip cream favorit versi aku, menurut aku Lux Cream ini masuk ke list lip cream brand lokal favorit aku, karena dia itu nyaman banget, ringan, dan pigmentasinya oke. Untuk ketahanan dia emang nggak setahan dan nggak setempel kayak Maybelline MAC Ink gitu, enggak. Cuman dia tuh nyaman banget. Jadi pernah aku pakai tanpa lip balm dan itu enggak berasa ketarik atau kering sama sekali. Karena untuk aku sekarang kayak lipstick tuh enggak yang perlu nempel terus di bibir seharian gitu, enggak. Yang penting tuh dia nyaman dipakainya di bibir. Masalah dia hilang kena makan atau minum, kita kan bisa reapply lagi. Jadi menurut aku itu bukan sesuatu masalah yang besar. Dan yang aku pakai sekarang ini aku ombre dua, yaitu berry blossom sama black cherry, kayak gini jadinya. Kalau disuruh milih shade favorit aku dari kedelapan Airy Lip Mousse dari Lux Cream ini, aku akan memilih 3 shade ini. Yang pertama itu adalah Coco Fondue. Ini kayak warna aku banget sih, coklat, orange, warm tone gitu. Jadi ini aku super love. Terus yang kedua ada black cherry. Ini warna merahnya tuh bagus banget dipakainya, cocok juga di kulit sawo matang. Dan terakhir ada mauve mellow. Dia typical warna pink mauve yang aku suka banget. Jadi ketiga shade ini kayak beneran pilihan aku dan cocok banget di kulitku yang sawo matang. Oke, buat kalian yang tertarik pengen cobain juga Airy Lip Mousse ini, aku udah tulis di description box bawah. Aku udah tinggalin link kalau kalian mau ceki-ceki produknya. Siapa tahu kalian pengen langsung belanja gitu kan. Dan segini aja review aku tentang lip cream dari Lux Cream ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai selesai. See you on my next video. Bye-bye.